استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyil karim sayyidina maulana syafi'ina wa qurratu ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula Ya muallima Ibrahim al-hikmah ta'allimna Ya mufahima Sulaiman fahimna fafahamna ha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin ya rabba Sulaiman wa ya rabba Ibrahim ya rabba Musa wa Isa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwirna bi nur 'ilmika wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin li rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah taala takdirkan tentukan untuk kita bersama mengisi ruangan subuh pagi hari mengikuti tazkirah subuh. InsyaAllah pada pagi ini saya hadir bagi menggantikan Dr. Khuzairi. Dr. Khuzairi yang dijadualkan bersama dengan tuan-tuan namun tak dapat hadir. Maka sahabat saya Ustaz Syarifuddin telefon saya semalam. Last minute Ustaz tolong ganti bolehkah? Kebetulan pagi ini free, masjid tutup. Masjid tutup. Saya naqib masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, Bukit Damansara. Masjid tutup, 2-3 orang agaklah positif COVID. Jadi tu imam ni selamat. Alhamdulillah. Nasib baik, tidak kita pun tutup sekali. Jadi Allah Ta'ala bagi kelapangan pada kita untuk hadir bersama. Jadi mudah-mudahan kita terhindar daripada wabak penyakit COVID-19. Nak lari mana tak boleh dah. Duk rasa tak kena, kena juga. Jadinya pakat rasa lah seorang sikit. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Maka bila nak berakhir, Wallah Ta'ala alam. Tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala pertama kena redha lah benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Dan terus kita beristiqamah untuk kita dekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita cita-citakan, husnul khatimah, mati yang baik. Mati yang baik ni kena usaha, kena usaha, kena cari, kena ajar hidup ni untuk kita mati dengan cara yang baik. Nak mati yang kena cara yang baik, kena hidup dengan cara yang baik. Jadikan hidup kita soleh secara istiqamah, konsisten jadi orang baik, insyaAllah mati baik. Jadi Nabi kata hiduplah bagaimana yang kamu nak hidup. Tapi ingat fa innaka mayitun, satu masa kamu kena mati. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita duduk dalam lapangan yang baik, suasana yang baik, waktu yang diberkati, dua waktu yang Nabi doa diberkati, iaitu pertamanya waktu sebelum subuh. Waktu sebelum subuh yang mendekati subuh. Waktu ni waktu yang paling nikmat, enak untuk tidur supaya kita tak semayang subuh, supaya kita tak bangkit tahajud. Tapi kalau orang boleh mengatasi diri dia untuk menghidupkan waktu ni, waktu ni lah turunnya keberkatan yang banyak dalam hidup kita, dari segi umur kita, dari segi rezeki kita. Sebab waktu ni didoakan oleh baginda Nabi SAW agar diberkati apa nama pada waktu ini, iaitu waktu sebelum semayang subuh, waktu tahajud tu lah. Dan waktu yang keduanya adalah waktu selepas subuh. Jadi kita sedang berada di antara dua waktu ini. Sebab sebelum waktu subuh kita dah ada sini.
selepas waktu subuh lah kita duduk dalam masjid. Jadi waktu-waktu yang sebegini, waktu orang yang nak berjaya, dia takkan lena time ni. Dan dia takkan lena sampai matahari terbit. Takkan lena sampai waktu zuhur. Siapa lena sampai waktu zuhur, pemalas yang amat, rezeki tak masuk. Sebab waktunya tidak diberkati. Orang bisnes, orang yang buat apa nama mengejar rezeki ni, dia akan usaha bangkit waktu pagi dan dia akan bagi orang makan duit dia. Dia akan bagi orang makan duit dia. Maksudnya apa? Maksudnya dia belanja orang, dia sedekah lah. Sedekah di pagi hari mengundang keberkatan dalam rezeki dia. Allah bagi lagi, lagi dan lagi. Sebab tu dia ada bahasanya, Nabi kata sedekah subuh kan. Sedekah subuh, siapa mai masjid, buh dalam tabung masjid RM10, RM20, RM50. Itu dapat doa malaikat. Lepas tu harmonilah hidup dia. Itu kalau dia sedekah kat tabung. Kalau dia sedekah pula bawa orang pi kedai roti canai, tak, bukan nak minta tuan-tuan bawa saya pi roti canai lepas ni, tak, 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 tak. Memang sebut. Kadang-kadang sebut gini, dandan ustaz, jom kita pi roti canai. Sekejap ada kerja nak akad nikah orang pula. Jadi tuan-tuan, apa nama, bawa lah kawan-kawan pi meja roti canai, pakat bersilat kat meja roti canai tu, pakat bersilat nak bayar. Sebab nak ambil keberkatan waktu ni. Kalau tak dapat bayar pun tak apalah, dah ada niat untuk bayar. Tapi jangan buat-buat niat. Kan, buat-buat niat je, tak apa, tak apa, aku hang lah kali. Alhamdulillah selamat RM50 bagi ni. Nampak sangat, jangan, kena jujur. Agak diri barulah dapat apa yang dinatijahkan. So, dua waktu ni kena jaga. Dan riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni orang yang hidup lama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik dia pun Nabi tahnikkan. Ni Anas bin Malik. Umur 10 tahun sampailah Nabi wafat, umur dia sekitar 20 tahun. Maknanya dia 10 tahun lah dia hidup dengan Nabi. Mak dia bagi dia kat Nabi pun masa Nabi sampai di Madinah. Nabi sampai di Madinah, umur Nabi lebih kurang 53-54. Nabi meninggal pada tahun, umur Nabi 63 tahun. Maknanya kalau 10 tahun Nabi berada di Madinah, Nabi tiba di Madinah dengan peristiwa apa nama hijrah, itu umur Nabi 53 tahun. Time Nabi umur 53 tahun tu lah Nabi masuk Madinah. Orang bagi kat Nabi macam-macam. Ada yang tarik unta Nabi pi rumah dia, harap duduk di rumah dia. Nabi kata biar pi unta ni berjalan sendiri. Berjalan sendiri, tang mana dia berhenti sekejap, rumah kawan tu lah yang aku akan duduk. Maka pilihannya sampailah depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Duduklah unta Nabi kat situ. Ayyub Ansari ni pula taklah orang kaya, bukanlah orang kaya, biasa-biasa saja. Oh, nampak rezeki pada diri dia, Nabi turun duduk di rumah dia. Tak apalah kat situ. Dan orang berpusu mai bagi Nabi makan, bagi harta kat Nabi, bagi lah kali Ummu Sulaim. Tak ada apa nak bagi ni, mai juga kat Nabi, ya Rasulullah. Aku ni ada seorang anak umur 10 tahun. Ambil lah anak ni buat khadam kamu. Khadam ni buat orang kata budak suruhan, buat hamba kamu, buat budak suruhan. Nabi terima. Anas bin Malik duduk dengan Nabi, apa nama, jaga khidmat untuk Nabi, baik dengan Nabi. Khidmat ni penting tuan-tuan. Sifat khidmat ni dia membawa berkat. Tu yang kita orang-orang Islam ni, kita tak mencari benda yang banyak. Kita tak cari ilmu yang tinggi. Mana kita cari ilmu yang tinggi, tapi di samping ilmu yang tinggi, kita mencari berkat. Orang yang ilmu tinggi tapi tak berkat, dia macam iblis kan? Dia macam iblis kan? Dia sombong dengan ilmu dia. Ilmu banyak, hebat, dipandang baik, takabur, makin takabur, tersesat dengan palitan, belitan ilmu yang tinggi. Pada golongan-golongan ustaz apa nak agamawan ni pun kena juga. Dia terpalit dengan talbisul iblis. Iblis memesong golongan-golongan ulama ni dengan merasakan diri dia hebat. Tu bahaya. Ilmu tinggi. Biar kita ni ilmu banyak tapi nampak macam tak banyak tawaduk. Tu mahal. Itu yang akan diberkati. Nak berkat ni pula
dalam agama tunjuk untuk khidmat. Khidmat. Duduklah majlis ilmu. Satu khidmat dengan majlis ilmu, jaga adab. Dia pun tak pentingnya apa nama lena pun tak apa dalam majlis ilmu ni kata kan, tapi adab tu jaga. Adab tu jaga dan juga khidmat kepada guru. Khidmat kepada guru tu penting. Tengok bagaimana cerita Tok Kenali. Tok Kenali ni dia khidmat dengan Tok Guru, dia jaga kasut Tok Guru dia. Sebab tu jadi hebat gitu. Ha, jadi orang yang hebat sebabnya khidmat. Sebab tu pelajar-pelajar agama dia kena khidmat dengan batang tubuh guru dia. Kasut ke, khidmat dengan kereta Tok Guru ke, jadi driver Tok Guru. Ha, jadi driver Tok Guru, esok jadi Tok Guru pula. Ha, gitu. Sebab dia berkat dia tu mengalir. Ha, kita tak tahu. Hang ni mengaji nampak tak jenuh, tidur. Ha, tapi memang jadi orang. Ha, tu. Berkat. Nama dia berkat. Ha, berkat ni lah yang penting. Dan berkat ni lah mengalir pada batang tubuh Anas bin Malik. Ha, duduk dengan Nabi 10 tahun. Dan Anas bin Malik ni pula, ha, apa nama, duduk sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Dan adik kepada Anas bin Malik seorang meninggal. Dan Anas bin Malik pernah bawa seorang lagi adik dia yang baru pi jumpa Nabi untuk Nabi tahnikkan apa nama adik dia yang baru. Panjanglah cerita adik dia yang ditahnikkan ni, sebab mak dia Ummu Sulaim, Anas bin Malik pak lain. Mak dia Ummu Sulaim kahwin pula dengan Abu Talha. Kahwin dengan Abu Talha dapat anak. Dapat anak ni, anak tu pula sakit. Abu Talha keluar pi buat kerja. Balik kerja tanya dekat Ummu Sulaim, mak Anas bin Malik, mana anak kita? Anak kita berada dalam keadaan tenang, setenang-tenangnya. Oh, kalau tenang tak apalah, biar pi Delena. Pada malam tu Ummu Sulaim ni dia bersiap bagi makan yang baik kepada Abu Talha, tidur dengan Abu Talha sebaik-baik malam bersama dengan Abu Talha. Seorang ibu yang kematian anak dia sabar melayani suami dia sampai suami dia tak sedar kata anak dia dah meninggal. Lepas tu habis-habis pun semua bersama, dia habaklah kat suami dia Abu Talha, nu anak kita pilah kebumikan dia. Oh, marah Abu Talha. Loh, hang ni sampai hati kata anak kita tenang. Tengok-tengok anak kita mati dah. Sampai hang layan aku seolah tak ada apa-apa. Pi jumpa Nabi Abu Talha, mengadu kat Nabi. Nabi kata itu sebaik-baik, ha, sebaik wanita. Ha, dia sabar dengan apa yang dihadapi. Dan adakah semalam kamu bersama dengan dia? Ya. Ha, malam itu mudah-mudahan diberkati Allah. Ha, ya? Nabi sebut perkataan diberkati Allah, mengandunglah si Ummu Salamah, Ummu Sulaim dengan apa nama hubungan pada malam tu, mengandungnya dapat seorang anak lelaki. Dan anak lelaki inilah Anas bin Malik bawa pi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta tamar. Nabi minta tamar, Nabi gigit tamar, Nabi ambil tamar dalam mulut, buh dalam mulut Abdullah, buh dalam mulut adik-adik kepada Anas bin Malik. Orang kita hari ni nama dia tahnik. Mai tahnik ni ustaz buh dalam mulut, gonyok-gonyok-gonyok. Betul pengotoknya ustaz ni. Pengotoknya ustaz ni buh dalam mulut dia, kena buh dalam mulut anak kita pula. Ha, sudah. Itu cara tahnik yang betul. Jadi tambah Allah, time-time COVID ni buh dalam mulut dia pula. Ha, lagi pula fitnah. Tak sempurna nak buat benda tahnik. Kita pergi tahnik ke orang lain lah. Nanti kan nak kata aku tu. Tapi jadi taklah jadi buh dalam mulut. Jadi taklah tu buh lah zam-zam. Buh lah tenyeh-tenyeh-tenyeh-tenyeh dengan tangan ambil. Biar nampaklah cermat sikit. Tapi tak mencapai. Capai lah tu. Kira belah mulut. Tapi yang sebenar buh dalam mulut, gigit sikit. Ayak liuk kita tu. Ayak liuk orang ulama tu. Kita pergi dekat hari ni orang duk cari Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri kan. Pergi buh, dia gigit-gigit sikit ambil buh. Ambil keberkatan ayat liuk dia tu, bertemu dengan ayat liuk anak kita. Mudah-mudahan dia jadi sebagaimana orang tu, kealimannya, kewarakannya, kebaikannya, kesolehannya, percakapannya, sama bubuh. Ha? Maka Nabi pun gigit-gigit, Nabi ambil, Nabi bubuh dalam mulut tu. Dan Nabi semahu, Nabi menamakan budak tu bi Abdullah, dengan nama Abdullah. Berkat Nabi tahnik tu, anak kepada Abdullah ni pula ramai lepas tu.
dah lah ramai semuanya hafaz Quran, semuanya hafiz, ulama apa perangai yang baik soleh. Itu maksud yang dikatakan keberkatan. Keberkatan ni juga berlaku atas batang tubuh Anas bin Malik. Anas bin Malik riwayat satu hadis yang mengatakan bahawa siapa yang apa nama solat fajar secara berjamaah. Solat fajar secara berjamaah tu sembahyang subuh, ha. Sembahyang subuh secara berjamaah, lepas tu dia boleh tunggu pula dalam masjid berzikir. Ha, ni kita tengah nak buat apa? Ini zikirlah ni. Zikir memperingati, menyebut tentang Allah dan Rasulnya, menyebut tentang agama Allah, bermuhasabah dengan diri kita terhadap hubungan kita dengan Allah dan Rasul dan terhadap agama, zikir. Dia lepas sembahyang subuh, dia tunggu berzikir sehinggalah terbit fajar. Sampai terbit fajar. Terbit fajar ni maknanya melepasi waktu syuruq, sudah masuk waktu duha. Lepas tu didirikan dia pula sembahyang duha 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, terserah. Siapa nak, ni Tok Guru katalah, siapa nak duit pun, duit dalam poket dia tak lekang-lekang, sentiasa ada duit, dia jangan tinggal solat duha 4 rakaat. Ha, kalau kita 4 rakaat, 2 rakaat Allah ampunkan dosa kita. Sebab solat duha ni nama dia solat orang yang kembali kepada Allah, solatul awabin. Ha, kita panggil solat awabin lepas maghrib, tapi Nabi sebut solat awabin hina tarmadul fisal. Solat awabin itu ketika mana anak unta mengalihkan tempat tidur dia kerana kepanasan panas tanah tu. Panas tanah tak kira waktu malam. Siang lah. Jadi kita check balik awabin, maksudnya solat orang kembali pada Allah. Oh, solat di waktu orang sibuk bekerja mencari urusan dunia, sempat dia stopkan diri dia balik pada Allah buat 2 rakaat. Buat 4 rakaat, rezeki melimpah ruah. Lebih pada tu. Ha, mana tu solat? Solat sunat, solat sunat duha. Siapa yang duduk lepas subuh sampai terbit fajar buat sembahyang sunat duha, maka dia akan mendapat fadilatnya buat umrah dan haji. Dapat pahala umrah dan haji secara sempurna. 3 kali Nabi sebut. Secara sempurna, secara sempurna, secara sempurna. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mahal. Siapa yang nampak benda ni? Kita tak nampak. Tapi Nabi dah riwayat dah. Dah ada hadis dah. Duduk saat tunggu, kalau tak ada apa sampai fajar, saat lagi tertik dah sembahyang duha 2 rakaat balik. Dapatlah kita mai sembahyang subuh tadi, dapat dah pahala dah. Duduk majlis ilmu dapat lagi pahala dah. Duduk dalam masjid dapat pahala i'tikafnya. Duduk pula tunggu pula sampai habis, sampai masuk waktu duha sembahyang duha selengkapnya, buat balik penuh pahala sampai dapat pahala haji dan umrah. Sedangkan kita tak pergi haji pun, sedangkan tak pergi buat umrah pun, pahala Nabi kata sempurna, sempurna, sempurna 3 kali. Oh, cukup nikmat. Hai, dalam kalau kita beramal dan kita tahu tentang fadilatnya, seronok menambahkan kegairahan. Tapi kita nak istiqamah ni payah. Istiqamah, cara nak istiqamah ada 3. Ulama susun istiqamah ada 3. Tajuk pagi ni adalah bebas. Sebab kita main, ustaz bebas lah, bebas. Saya tak tahu nak pergi bawa kot mana. Kira bawa kot ni lah, ikut suasana. Nah, ikut suasana. Tang mana kita boleh pergi, kita pergi. Nampak tuan-tuan nangguk, nak nena, nampak ni, saya berhenti. Ha, itu. Ha, saya pun tengok suasana agak. Okey, boleh celik lagi apa semua. Okey, tak apa. Ha, so kita terus lagi. Istiqamah tu, ulama susun, nak istiqamah tu payah. Nak main sembahyang fardu Jumaat 5 waktu ni ingat senang tak? Tidak mudah. Tak senang kita nak buat ni. Melainkan kita ni kekasih Allah. Kalau kita kekasih Allah, Allah pilih kita jadi wali dia, kita akan rasa ringan untuk main masjid dan kita akan rasa sayang kalau kita sembahyang fardu tidak berjamaah di masjid. Ha, sampai macam tu. Kok mana pun paksa diri main masjid juga. Tak main masjid At-Taqwa, pi masjid Sayyidina Umar. Tak main masjid Sayyidina Umar, pi masjid Bangsar. Tak main masjid Bangsar, pi surau-surau mana yang buat jamaah. Tak main juga. Ha, sayang nak tinggal secara sembahyang secara berjamaah, mayang jemaah di rumah. Ha, tu jadikan rumah kita adalah masjid. Senang ke nak buat sembahyang jemaah ni? Payah. Payah, tapi Allah mudahkan.
kita ni Allah Nabi dah bagi tahu sembahyang jemaah ni 27 lawan satu sembahyang seorang-seorang. Duk nak sembahyang satu tu lah. Sebab apa? Berat nak sembahyang 27. Sebab apa? Nafsu syaitan iblis duk kacau kita. Mayang lah. Tak apa seorang pun. Mayang lah tak pakai baju pun sah nak ambil. Mayang tak pakai baju pun memang sah tapi tidak beradab. Orang Islam ni dia kena adab tinggi baru mahal. Kalau ilmu banyak tak ada adab tak mahal. Dia ilmu banyak disusuli dengan adab yang tinggi. Allah sayang dia. Allah perintah pada seluruh makhluk dunia. Allah perintah kepada malaikat sayang pada orang ni sebab aku sayang dia. Ha, bila Allah dah sayang sampai ke tahap tu, mudah kita nak buat dan kita nak jadi orang baik. Dan insyaAllah kematian kita didorong kematian yang baik. Nak jadi istiqamah pertama kena doa. Pemilik istiqamah tu Allah. Kena minta daripada Allah. Kena minta pada Allah. Apa kita nak buat? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah tu Esa. Allahus samad. Allah tempat kami bergantung semua. Mana ada kita bergantung dengan diri kita? Sebab tu surah Ikhlas, siapa baca 3 kali, dia seolah mengkhatamkan seluruh isi kandung Quran. Ha, sebabnya surah ini bercakap tentang ketauhidan. Tentang kebergantungan bulat iman dengan Allah. Hai, kena COVID pula dah. Ish, ada maki tu. Dia bukannya alhamdulillah kena COVID, Allah pilih aku. Kena juga. Sebab Allah bagi kena tu, Allah nak bagi kafarahkan dosa kita. Satu, kalau kita redha dengan penyakit tu, Allah bagi pahala. Bukan apa, semua jenis penyakit ni. Sama ada penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit susah hati. Nak tidur malam susah hati. Anak kita kena COVID. Kita dapat pahala. Susah hati tu. Ha, tidaklah menimpa seorang mukmin itu walaupun tercucuk kakinya dengan duri, melainkan dia dapat pahala. Dikafarahkan dosanya. Dihilangkan dosanya Allah. Allah ni sifat rahman rahim dia cukup tinggi. Untuk kita nak bagi pahala, nak ampunkan dosa kita tu terbuka. Cuma kita tak sedar. Pasal apa aku? Kenapa aku? Aku dah jaga dah. Habis pelituk muka hak murah, hak mahal 5,000 buah pun kena lagi. Makan macam-macam ubah pun kena juga. Sebab Allah Ta'ala takdir kena. Aku tak keluar mana pun, masjid pun tak pi. Duduk dalam bilik ya. COVID ni mekut mana? Kena juga. Duk heran mekut mana COVID ni? Main daripada Allah. Allah Ta'ala kata kena. Ha, sembunyilah dalam mana tempat pun yang dalam, orang kata apa, dalam tanah yang tidak boleh dimasuki manusia, yang tak dimasuki suara manusia, siapa pun tak tahu. Tapi Allah tahu dan kamu kena mati kok mana pun. Gitulah. Mana kita nak sembunyi? Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Bila Allah tempat kita bergantung, kalau kita sedar kita tempat Allah kita bergantung, kita tak lepas daripada kita minta kat dia. Allah suka kita minta kat dia dalam segenap perkara. Walaupun sekecil perkara, Allah Ta'ala suka. Tambah-tambah ni, ya Allah, terima kasih ya Allah pada pagi ni dapat sembahyang subuh secara berjemaah. Ya Allah, pada pagi ni ya Allah aku dapat sembahyang tahajud 2 rakaat sebelum sembahyang subuh ya Allah. Ya Allah, pagi ni aku dapat sembahyang sunat sebelum subuh, sebelum sembahyang subuh ya Allah. Ikat nikmat dengan sebutan. Ha, tu nikmat. Ikat nikmat dengan sebutan supaya nikmat tu tak lari. Dengan syukur ke Allah. Sebut. Ya Allah, terima kasih setakat ni aku dah jadi orang macam ni, aku dah macam ni ya Allah. Sebut secara spesifik. Aku duduk macam ni. Ha, tu nikmat. Nikmat setiap yang apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita nak tak nak nikmat tu hilang, maka kita ikat dia dengan kita sebut dan kita syukur dan kita terima kasih. Sebab Allah janji, sekiranya kamu bersyukur kepadaku, aku tambah nikmat kepada kamu. Ha, tu kita orang beriman tu Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu kufur dengan aku, inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur dengan Allah, tak redha ketentuan Allah, Allah pun tak redha dengan kehidupan kita. Ha, so kita pilih sama ada kita nak orang kata terima kasih dengan Allah atau nak marah Allah.
Maka pertama nak istiqamah kena doa. Doa yang diajarkan oleh ulama, ya Allah ya Tuhanku, rezekikan kepadaku untuk istiqamah. Ha, rezeki bahasa pun, rezekikan kepadaku untuk istiqamah. Ulama pun susun apa amalan nak istiqamah dalam hidup ni. Kita dah duduk Syakban ni. Syakban ni patutnya kita kena dah mula dah ni. Mula melipat gandakan ibadah. Sebabnya seronok nak menanti masuknya Ramadan. Ha, tak lama lagi. Maka ulama susun untuk beberapa amalan yang perlu istiqamah. Yang pertama, kita sebagai seorang Islam kena kekalkan wuduk. Ha, mahal wuduk ni. Allah dan Nabi SAW, dia kenai kita ni melalui kesan wuduk kita. Bila wuduk tu, biarlah kita basuh tu lebih sikit, tak apa. Ha, basuh lebih sikit. Basuh muka, muka pada sini sampai sini kan. Ha, jadi basuh sampai ke bawah ni. Biar lebih sikit. Ha, siku sampai siku atas, siku sikit. Biar lebih sikit. Ha, setiap macam apa tempat yang kena wuduk akan membuat diri kita bercahaya. Ha, diri kita bercahaya dan Nabi kenai umat dia melalui kesan daripada kesan wuduk. Itu Bilal bin Rabah. Nabi naik pi Mi'raj. Nabi masuk Hadratul Qudsi, melepasi apa nama, melepasi Sidratul Muntaha. Nabi sampai diperlihatkan Allah kan dalam satu kitab Kifayatul Muhtaj. Nabi masuk syurga, tengok. Dalam syurga tu Nabi dah mendengar derapan tapak kaki sahabatnya Bilal bin Rabah. Oh tu dia. Nabi ni dia jenis kenal tapak kaki sahabat-sahabat dia. Tapak kaki Nabi kenal. Kita ada kenal. Tu imam masjid Taqwa. Ini jaga jalan itu Tok Siak. Dia punya noja dia dah macam tu. Itu kita kalau boleh, kita tapak kaki bini pun tak jam. Tu mak hang kau. Nabi dia punya bersahabat tapak kaki Bilal bin Rabah dalam syurga. Nabi dengar, eh, Bilal ada dah atas ni. Nabi turun pi, Nabi jumpa Bilal kan. Nabi tanya, apa amalan? Sudah aku dengar derapan tapak kakimu di syurga, Bilal bin Rabah. Bukan amalan dia, dia kena sebat, dia kena letak batu, dia kena himpit batu, dia kena dera. Bukan nak tu dia nak jawab. Antara amalannya adalah mengekalkan wudu. Mengekalkan wuduk nampak simple tapi susah ya amat nak buat. Sebab tu ulama susun, pertama kena istiqamah sebagai orang Islam. Ibadat khusus yang mesti, yang perlu kita tekuni, ambil peluang adalah wuduk. Lepas mandi ambil air sembahyang, wuduk. Ha, bukan tekan nak sembahyang ambil wuduk, bukan tekan nak baca Quran ambil wuduk. Lepas mandi saja-saja ambil wuduk. Terpeganglah bini, marah pula, kena ambil pula. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ha, mazhab Imam Syafi'i, ha, batal wuduk kalau kita bersentuh. Lepas tu adalah, lepas tu orang pula, tak apa. Kalau kita tak semayang, kita sentuh bini kita dalam keadaan tidak syahwat, tidak membatalkan. Ada orang yang berpegang macam tu. Sebab ada lecturer UM, lecturer UM, lecturer hadis. Bila kita tanya soalan tu, macam mana doktor, dia kata saya berpegang macam ni. Kalau untuk semayang sunat, semayang yang tidak diperhati fardu, saya beranggapan wuduk tidak batal. Wuduk tidak batal dengan bersentuhan apa nama isteri. Kalau semayang fardu, semayang yang berat ni, saya ihtiyat, berhati-hati, berjaga-jaga, wuduk tu batal. Itu terpulang. Saya tak ajak dah. Tuan-tuan dah pegang dengan apa nama mazhab Imam Asy-Syafi'i kita ni, yang pegang bersentuh batal. Tapi untuk orang kata menjaga kemudahan untuk mengekalkan wuduk, tidaklah kita pegang isteri kita apa dalam keadaan tu batal, melainkan orang yang bukan isteri kita, kita pegang batal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So nak mengekalkan wuduk pun kena istiqamah. Kekalkan wuduk tu pula bukan ambil wuduk kosong. Niatlah, ya Allah Tuhanku, jadikan amal wuduk aku ni benteng kepada diri aku. Ha? Amalan kita ni kita kena benteng kita ni. Bukan kita jasad saja, kita ada roh.
Sebab tu orang duduk-duduk tak duduk, dia tidur malam dia kena tindih, dia mimpi terjun bangunan, dia mimpi ulak main patuk. Sebab dia kacau roh, bukan dia kacau jasad. Bangkit-bangkit tu, oh, jadi dia macam, ya aku sepah rasa sakit, nampi cek doktor tak ada pun, tapi sakit. Ha, tu roh kena serang. Sebab tu Nabi dah ajak, antara benda yang boleh kita dinding diri kita adalah wudu. Ha, wudu pula, benteng pula supaya orang ni tengok aku tidak ain. Kita boleh dengan kuasa niat. Sebab tu agama kita ni, keseluruhan agama ni boleh dikatakan bergantung dengan niat. Kalau tuan-tuan buka lah Sahih Bukhari. Bukhari ke Muslim? Sahih Bukhari. Sebab Sahih Muslim tidak memuatkan ini hadis pertama. Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ila al-akhir. Itu Sahih Bukhari. Kalau Sahih Muslim, dia akan memulakan hadis pertamanya hadis ma huwa al-Islam. Ma huwa al-iman wa mal Islam wa mal ihsan. Aukan makalah. Ada hadis yang seorang lelaki, rambut dia hitam, jubah dia putih, tak nampak kesan musafir pada diri dia, siapa pun tak kenal dia, masuk dalam majlis ilmu Nabi lewat, dia mai, dia masuk, dia langkah, dia duduk depan Nabi, bertemu betih dengan betih Nabi, apa lutut dengan lutut Nabi. Itu hadis tu. Hadis tu pada Muslim mencakupi seluruh urusan agama. Hadis Bukhari mencakupi, hadis niat mencakupi seluruh urusan agama. Sebab tu niat kita ni, kalau kita sembahyang subuh tadi, kita niat zuhur, tidak sah. Siapa sembahyang subuh tidak niat untuk sembahyang subuh secara berimam, tidak sah. Ha, tu makna niat kena jaga. Innamal a'malu binniyat. Siapa nak sedekah, siapa nak zakat tapi tak niat untuk zakat, tidak sah. Siapa buat haji, tidak niat untuk buat haji, niat pergi umrah, tidak sah. Ha, jadi bergantung. Jadi kita boleh guna amalan. Ya Allah, jadikan amalan wudukku ni benteng daripada segala mara bahaya zahir dan juga batin. Jalan. Buat wuduk. Yang kedua, lepas wuduk, solat. Solat wuduk. Ha, memperbanyakkan solat dalam hidup kita ni, kena memperbanyakkan sujud. Ha, siapa nak duduk satu syurga dengan Nabi, maka kena memperbanyakkan sujud. Beza kita dengan orang kafir adalah solat. Bulan ni pula, bulan yang telah dilancarkan oleh Wabi Menteri Agama adalah apa nama, bulan solat sampai hujung tahun, mengajak supaya kita solat berjamaah, menekuni solat, ilmu tentang solat. Setan tak takut dengan orang yang solat. Oh, syaitan tak takut dengan orang yang tidak ilmu yang solat. Tidak ada ilmu yang solat. Tapi syaitan takut dengan orang yang berilmu yang sedang tidur. Kalau dia bangun daripada tidur, dia boleh memperbetulkan solat orang yang sedang solat tanpa ilmu tadi. Ha, tu yang dia takut. Dia tak kisah kita semayang, mayang pi ya. Tapi semayang dengan keadaan yang salah. Oh, macam mana? Semayang dengan keadaan yang salah, yang tidak ada ilmu yang betul, dia tak heran pun. Sujud rukuk dalam rukuk yang salah, sujud dengan sujud yang salah. Dia tekat takbir, dia baca bacaannya salah. Baca tahiyat akhir dia tak betul. Bagi salam dia salah. Dia tak heran pun. Saya semayang ustaz, baca Quran tak tinggal, saya mengaji, tapi setan kacau saya juga. Sebab amalan salah. Ha, dia tak heran. Yang ketiga, dituntut lepas pada solat, yang pertama tadi apa? Wudu. Yang kedua, solat. Yang ketiga, istiqamah selawat. Selawat, zikir. Zikir yang mudah untuk mendapat doa Allah, selawat. Selawat. Tapi susah dah nak selawat. Duk cakap selawat ni hari-hari ya. Duk dengar selawat. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tak selawat pun dengar ah. Ha? Lah, selawat. Selawat ni Allah selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi maksudnya Allah merahmati Nabi, sayang Nabi kita. Allah ajak malaikat selawat atas Nabi.
Malaikat selawat atas Nabi ertinya malaikat memohon ampun pada Nabi. Apakah Nabi kita berdosa? Tak, Nabi maksum. Semua Nabi tidak dibagi tahu bahawa diri dia maksum kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti dia. Bukti dia pada hari yang tidak ada syafaat di yaumil mahsyar, kita pakat duk pi cari nabi-nabi untuk syafaat diri kita. Hadis sahih. Pi kat Nabi Adam, Nabi Adam kata tak boleh, aku ada buat dosa. Aku ada buat salah. Pi dekat Nabi Musa, tak boleh, aku ada buat salah. Aku penampak orang mati. Ha, penampak maut. Nabi Musa penampak tukang buat roti Fir'aun mati. Dia bukan niat nak bunuh pun tak. Tapi penampak dia kata Khawiyul Amin ni, orang dia kuat. Nabi Musa ni penampak mati. Bukan dapat menampak orang, penampak malaikat terbit mata. Ha, Nabi Musa ni malaikat pi, Nabi Musa tak mau mati lagi. Ya Allah, kena penampak. Nak hidup lama mana? Habak kat Nabi Musa, letak tangan dia atas lembu ke apa ke, angkat tangan dia, bulu yang lekat di tapak tangan tu, ha, selama itulah dia boleh hidup lagi. Nabi Musa kata, oh betul ke Allah Ta'ala suruh ni? Ha, suruh, ha, matikan aku, wafatkan aku. Nabi Musa pun dia rasa dia ada dosa. Pi dekat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun tak boleh, aku ada dosa. Sebab Nabi Ibrahim dalam hidup dia, dia tipu 3 kali. Ha, tipu-tipu Nabi Ibrahim bukan tipu kepentingan untuk diri dia, tapi untuk agama. Mungkin Pi Ramli ambil cerita pada sinilah, tipu sunat, tipu agama, 3. Saya tak mau cerita, tuan-tuan balik cari. Nabi Ibrahim tipu dalam hidup dia 3 kali. Begitu dengan Nabi Isa AS, dia tidak, orang kata apa, tak kata dia berdosa apa, sebab Nabi Isa ni tidaklah diwafatkan Allah lagi. Nabi Isa AS tak wafat lagi. Nabi Isa akan turun satu hari nanti, akan hidup dengan syariat umat Muhammad SAW, akan berkahwin, akan memimpin peperangan. Nabi Isa, dia sedang berada di langit yang kedua. Diangkatnya dan disimpannya Allah di langit kedua. Dia tak mati lagi, Nabi Isa AS. Masih lagi ada, tidak wafat lagi. Nabi Isa AS diburu oleh Bani Israel, kaum dia sendiri. Sebabnya adalah dia dituduh membawa kitab yang baru. Kitab yang dihantar kepada Musa itu kitab Taurat. Kitab Taurat diperbaharukan, kitab Taurat itu bukan digantikan, diperbaharukan dengan Nabi yang baru, Nabi Isa, adalah Injil. Orang Yahudi tak boleh terima ligan dia, pi bunuh dia, pi salib dia pada pandangan mereka. Tapi Allah dah jelas dalam Quran, mereka itu tidak bunuh dia pun, tidak mensalibkan dia pun, bahkan Allah angkat dia. Lah kali pi kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bagi syafaat, sebab Nabi kita tahu bahawa para nabi ni adalah maksum. Selawat kita pada Nabi, kita mendoakan Nabi, kita khidmat untuk Nabi. Kita dah tak ada dah peruang untuk khidmat untuk Nabi. Nak angkat ayat untuk Nabi, bagi Nabi pakai kasut dah. Cara kita nak khidmat Nabi, banyak selawat pada Nabi. Satu selawat yang ikhlas pada Nabi, Allah doa kat kita 10 kali. Bukan doa malaikat, doa Allah. Kita bubuh duit dalam tabung subuh tadi, dapat doa malaikat. Kita selawat atas Nabi kita sekali, Allah doa pada kita 10 kali. Bila Allah doa pada kita hidup 10 kali, tak ketenang hidup kita. Ha. Yang keempat, jangan tinggal Quran. Setiap hari baca Quran. Baca Quran sampai rasa wangi. Oh, pelik bahasa tu. Baca Quran sampai rasa wangi. Sebab orang yang baca Quran lancar, dia seronok dengan Quran, duduk tak duduk, rasa berwangi. Ha, berwangi ni bermakna berdampinglah dengan dia malaikat, nama dia Safaratul Kiramil Bararah. Baca Quran tu biarlah satu muka sehari. Sebab kita orang awam, kadang ulama' ni dia macam Pak Sumit di Kedah tu kan. Dia kalau jumpa dia tanya, zaman muda dia boleh khatam Quran dalam 3 hari khatam. 3 hari khatam, ya Allah. Sehari 10 juzuk buat macam mana? Keberkatan masa yang Allah Ta'ala bagi dah. Mai tua sikit, 5 hari khatam. Allah, kita ni nak sampai makam macam mana lah, nak. Sampai hari ni tak, saya dah jahat 6 dulu khatam sekali pulut kuning, lepas tu dah.
Lepas tu tunggu tadarus, khatam ramai-ramai, bacanya sikit, tapi dia lah orang paling duduk depan sini nak khatam. La ilaha illallah. Boleh? Boleh. Adalah tu. Suka-suka. Tak ada masalah. Minat pada Quran. Soha kan, sebelum mati, kita khatam Quran sekali lagi. Sungguh-sungguh. Daripada Alif Lam Mim sampai An-Nas. Minal jinnati wan nas. Ha, kan? Ha, bagi habis. Bagi habis. Baca. Ha, ini empat benda ni. Ini tuntut istiqamah. Istiqamah, cara yang pertama, Allah rezekikan kepada aku untuk istiqamah, bagi aku cinta untuk sentiasa hidup berjamaah, terutama solat berjamaah, jangan tinggal. Dua, untuk istiqamah kena mujahadah. Mujahadah untuk mula buat benda yang kita nak buat tu. Paksa diri. Kalau tak paksa, memang tak jalan. Mula dengan paksa, 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 paksa. Kita nak istiqamah satu benda, kena buat secara konsisten 40 hari, 40 malam. Pasal apa 40 hari, 40 malam? Sebab ada hadis Nabi, siapa yang semayang belakang imam, beserta dengan imam, dapat takbiratul ihram yang pertama, 40 hari, 40 malam. Nabi sebut itu. Ha, dia akan terbebas daripada api neraka, dan terbebas daripada sifat nifak, sifat munafik. 40 hari, 40 malam ni, nak menjadikan jiwa kita, kalau dah kita konsisten buat, lepas tu kita sayang nak tinggal. Mula kita paksa, 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 paksa. Paksa selawat. Sehari 1,000. 1,000. 40 hari, 40 malam. Tak jumpa tasbih tu, rasa tak boleh nak duduk. Tinggal sembahyang duha, tak boleh nak duduk. Tinggal sembahyang witir, tak boleh nak duduk. Kena buat dulu, baru boleh duduk. Ha, tu maksud, baru tenang, baru rasa sempurna. Baca Quran tak lagi hari ni. Buka Quran, baca semuka, tutup balik, baru enak duduk. Ha, tu dah. 40 hari, 40 malam. Kesannya. Mujahadah. Yang ketiga, yang terakhir, kena duduk dengan suasana yang solehah. Bi'ah kena bi'ah solehah. Bi'ah kena duduk bi'ah yang baik. Kawan kena cari kawan yang baik. Baru kita jadi orang yang baik. Kalau kita tak isap rokok, kita pergi duduk dengan kawan yang merokok, hari pertama tak isap, dua tak isap, seminggu meteres sikit, nak rasa puting dia, puting rokok tu, ujung-ujung tu ya. Rasa apa? Ui, dia rokok ni kalau kena hak mentos tu, dia ada coklat dalam. Puh! Ayuh, ustaz, macam biasa saja. Biasa. Nak kata tak biasa, nipu lah. Bukan biasa isap. Biasa pegang, biasa tekan. Dia pun kata mentol. Mentol ke mentos? Tak. Pum! Oh, dia pum tu. Hang dah tekan dah kan? Hang cucur kat depan. Cucur depan. Lepas tu, hang start sit kat. Sit sekali. Sekejap, hang rasa sejuk. Wah, betul ya, sejuk lah. Ha, tu. Pelan, 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 pelan. Hak dah isap rokok dah. Ada orang yang dah berhenti rokok, dia berhenti mewujud. Ustaz rasa macam nak mati ya. Oh, kalau nak mati, jangan berhenti, terus hisap. Ha, tak, dia berhenti, dia tegar nak berhenti, nak berhenti rokok, mati rasa macam jantung nak berhenti. Ha, kata betul mati, terus hisap. Sebab menjaga nyawa kan. Ha, dia bagi orang yang tak mula hisap rokok, haram untuk hisap. Ha, jadi kalau dia berdamping dengan perokok tegar hari-hari dia akan hisap rokok. Begitulah kita. Kalau kita ni nak jadi baik, berdamping dengan orang baik. Hari duduk tengok dia baik, keberkatan dia mengalirkan kita, duduk dalam suasana yang baik macam ni, insyaAllah, tabarakallah, kita akan jadi orang yang baik. Itulah tuan-tuan, perkongsian kita pada pagi ini. Cukuplah 7:30 lah. Tuan-tuan pun lipat kaki kiri kanan dah tu. Lipat kiri, lipat kanan, lepas tu bersila, saya faham. Sebab saya duduk atas kerusi tak kebal. Tuan-tuan kebal. Cukup sekadar itu, minta ampun maaf kalau kekurangan perkongsian pada pagi ini berkaitan tentang istiqamah. Lepas tu masuk sikit sana sikit, sana sana sikit. Mudah-mudahan fahamlah. Wallah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma faqina fid din wa anna ta'wilina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-sadiqin wash-shuhada' was-salihin wa sunna ulaika rafiqa. Alhamdulillahirabbil alamin.